Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di my YouTube channel. Nah, jadi kali ini kita bakalan review ya salah satu keril dari Array, yaitu series premiumnya Tricora yang 60 liter. Dan keril Tricora ini adalah salah satu keril premium series dari Array teman-teman. Jadi yang pertama itu ada Cartons, terus ada Mandala juga seriesnya. Sama yang terakhir ini penutup, sebagai penutup ini ada seriesnya Tricora yang 60 liter. Nah, mungkin nanti di akhir video kita bakalan ambil kesimpulan ya teman-teman. Nanti kita bandingkan dari 3 carrier ini apa aja fitur-fitur yang mereka punya masing-masing. Oke teman-teman, langsung aja kita review bareng-bareng ya carrier Tricora yang 60 liter ini. Nah, untuk yang pertama kita lihat desainnya teman-teman. Nah, dari desainnya ini jelas berbeda ya teman-teman dengan yang pertama sama yang kedua, yaitu Carton sama Mandala. Karena bentuk tampilan depannya aja ini udah berbeda. Tapi untuk bahannya ini kayaknya masih sama ya dari ketiganya, menggunakan bahan nilon polyester teman-teman. Jadi untuk bagian depannya ini, si carrier Tricora ini ada quick access-nya teman-teman. Sebenarnya sama juga seperti series yang Cartons. Kalau yang untuk yang Cartons itu dia ada slatingnya di bagian sini teman-teman, di bagian samping sebelah kanan ya, melingkar seperti ini. Nah, untuk si series yang Tricora ini, dia quick access-nya tuh di depan seperti ini teman-teman. Nah, jadi quick access-nya tuh di depan sini ya, lurus gini. Nah, ini gunanya untuk mempermudah kita teman-teman untuk mengambil atau menaruh barang ya. Tapi untuk yang series Mandala kurang tahu juga ya, itu ada quick access-nya atau enggak yang depannya. Terus di atas sini juga masih ada strap-nya ya teman-teman. Dan strap ini hanya ada di series Tricora ini. Untuk di Cartons dan Mandala itu enggak ada ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke bagian bawahnya teman-teman. Nah, di sini ada strap juga di bagian bawah teman-teman. Ada dua ya. Ini bisa berfungsi juga untuk naro matras lipat kayaknya ya. Bisa berfungsi juga untuk menaro matras lipat teman-teman. Nah, untuk di bagian bawah sini ini ada slatingnya teman-teman. Nah, jadi untuk di bagian bawah sini bisa digunakan untuk menyimpan atau menaro tenda, atau juga bisa sleeping bag teman-teman. Nah, jadi bisa dimasukkan ke dalam sini teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke bagian sampingnya teman-teman. Nah, jadi di bagian sampingnya ini ada dua strap juga teman-teman, di atas dan di bawah ya. Terus di sini ada dua kantong ya, di samping kiri dan samping kanan teman-teman. Nah, ini kantongnya ini udah melar banget teman-teman ya, fleksibel gini. Kayaknya muat buat aqua 1 liter sih ini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita sekarang ke bagian atasnya teman-teman. Nah, ini di kepalanya ini kita buka dulu teman-teman. Nah, ternyata di sini ada kantongnya lagi teman-teman, ada slatingnya lagi. Nanti mungkin kita buka ya di video. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi di bagian atas kepala ini bisa digunakan biasanya sih untuk menyimpan raincoat ya teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa menyimpan seperti makanan. Biasanya kan kalau mendaki gunung yang suka-suka nyemil tuh ya, bisa kalian taruh di sini juga sebenarnya. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk series premium atau series Tricora 60 liter ini udah dilengkapi dengan tempat untuk water bladder ya. Nah, jadi masuknya tuh dari sini teman-teman. Terus selangnya tuh nyambung sampai ke sini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakangnya teman-teman ya. Kita buka dulu. Nah, ini dia bagian belakangnya. Nah, jadi untuk belakangnya ini, untuk back systemnya teman-teman, dari series Cartons, Mandala, dan Tricora yang 60 liter ini, itu ketiganya sama semua ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi jaring-jaring kayak gini ya teman-teman. Fungsinya ini sebagai ventilasi udara teman-teman.
Dan ketika mendaki, punggung pun jadi nggak panas dan nggak gampang keringetan gitu, teman-teman. Untuk di bahunya biasa, ini ada dua strap, teman-teman, untuk mengencangkan ya. Terus di sini juga ada fluid, teman-teman ya. Terus di bagian pinggang ya, di bagian pinggang ini ada dua kantong, yang kiri sama yang di sebelah kanan nih, teman-teman. Nah ini dia, jadi bisa buat naruh handphone juga, ini cukup banget, agak besar ya kantongnya. Nah untuk di bagian paling bawahnya sini, teman-teman. Nah di sini ada rain cover ya, udah disediain rain cover di sini. Jadi dari area itu emang udah include setiap pembeliannya, itu ada rain covernya ya, teman-teman. Nah nanti untuk harganya itu nanti dicantumin di bawah sini, teman-teman ya. Jadi kalau menurutku dari tiga series ini, ada Cartens, Mandala, dan Tricora yang ini, aku pribadi lebih suka dengan series yang Tricora ini, teman-teman. Karena untuk desainnya nih, si Tricora ini bagus banget, teman-teman, asli. Nih kita pakai ya, teman-teman. Jadi desainnya tuh lebih bagus daripada Cartens dan Mandala, teman-teman. Tapi sebenarnya ini soal selera sih, teman-teman. Kalau aku pribadi sih lebih suka yang series Tricora ini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Kalau dipakai ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman, kalau dipakai ya. Oke, mungkin segitu aja ya, teman-teman, videonya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, dan mohon maaf juga kalau ada kesalahan tadi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.